Baiklah sobat, untuk kali ini saya akan coba perbaiki TV Toshiba ya 14 in dengan keluhan tegangan bebas ini ya, itu drop cuman 70 volt. Nah, jadi untuk tegangan cuman 70 volt, kita coba cut dulu ya untuk B plus yang ke playback, apakah masih tetap drop atau naik. Intinya kalau masih tetap drop berarti kerusakan bukan pada playback atau TR horizontalnya ya. Kita coba dulu. Ternyata masih drop, untuk tegangannya belum naik. Untuk kesimpulannya berarti bukan di playbacknya untuk yang bermasalah. Coba kita ukur di sini di trafo osilator ya. Terukur di sebelahnya, tidak terukur. Jadi trafo osilator horizontal ini kemungkinan putus ini ya. Di sebelah ada tuh 73 ya, 73 volt. Sementara di sebelah dia tidak terukur. Coba kita cari AVO manual dulu untuk memastikan apakah horizontal apa trafo horizontal benar-benar putus. Kita coba dulu pakai yang ini ya, yang digital, karena yang manualnya entah kemana ini trafonya nyelip. Kita pakai yang digital saja, cuman saya rada kesulitan ya kalau untuk ukur-ukur lilitan menggunakan trafo atau menggunakan tester, sampai ngomong trafo lagi ya, kan kesulitan saya. Nah, nggak terbaca. Nah, ketemu juga manualnya. Nah, karena trafo ini sangat berperan penting ini untuk TV Toshiba. Jika trafo ini atau playback tidak bekerja, dia untuk tegangan B plus nggak mau naik ya. Kadang nyambung, kadang nggak nih. Ini lagi nyambung. Ini atas, ini bawah. Nah, goyang-goyang apa enggak? Masih penasaran untuk sayanya. Ya. Kurang yakin. Nah, positif. Harus cek dulu. Sepertinya putus. Kalau cuman putus kita bisa sambung ya, cuman kalau udah hangus atau gosong terpaksa cari ganti kita.
kita sambung saja ini. Nampaknya masih bisa. Perlu penerangan nampaknya. Setelah kita ukur, nampaknya sudah connect, sudah terhubung. Oke, coba nanti kita pasang ya. Apakah B+ sudah bisa naik ke 115? Kita bersihkan solder yang menutup lubang. Kita pasang kembali untuk trafo horizontalnya. Ini lokasinya lagi gelap gulita ya, jadi kita butuh penerangan lampu kepala. Ada mengganggu sih silau. Jadi untuk sobat yang mengerjakan TV Toshiba B+-nya cuman terukur 70 ya, kisaran 70-73, jangan buru-buru memvonis itu playback, karena bisa saja trafo. Sebetulnya pengalaman ini bukan kali ini saja saya alami. Jadi saya berpikir ini pengalaman klasik atau sering terjadi ya, maksudnya di Toshiba, karena bisa juga di playbacknya, playback bermasalah juga B+-nya terukur sekitar 70 volt. Coba, nah setelah terpasang terukur 115 volt ya. Coba. Nah, ini nanti kita coba cek. Oke, gambar sudah bisa tampil. Untuk B+ sudah tidak drop. Sudah normal ya untuk B+-nya. Jadi demikianlah pengalaman saya di TV Toshiba 14 ini. Tegangan B+ terukur.